Di tengah gegap gempitanya gelombang informasi dan globalisasi kebudayaan, pengajaran Al-Quran sebagai parameter kehidupan umat Islam harus selalu dirawat untuk membentengi dari pendangkalan makna. Sejarah dakwah mencatat bahwa perkembangan peradaban Islam berawal dari masjid, dan pendidikan adalah sebagai pilar utama. Persemaian generasi Quran berawal dari sini. Mengawali pendirian pembangunan ruang belajar Masjid Al-Mana, pengurus DKM Al-Mana, pengurus RW 8 Jakarta Sampurna, serta para penggiat dakwah menghimpun dana infak, sedekah, dan wakaf. Berawal dari tekad dan semangat, serta dukungan para jamaah yang mempunyai kemampuan sosial, kemampuan finansial, dan keilmuan, rintisan Madrasah Al-Mana sebagai awalan dimulainya pembelajaran Al-Quran diluncurkan. Dirinya Madrasah Al-Mana dan akan memfasilitasi semampunya. Mudah-mudahan madrasah ini berjalan dengan lancar dengan pendidikan anak-anak yang sampai sekarang masih berlanjut. Sampai saat ini kami pengurus DKM menyetujui semuanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah. Madrasah Al-Mana dengan Taman Pendidikan Al-Quran Al-Mana yang didirikan pada hari Senin 13 Juni 2021 bertepatan dengan pengajaran hari pertama menempati ruang belajar yang berada di kawasan lingkup Masjid Al-Mana. Secara geografis, lokasi Masjid Al-Mana dan TPQI Al-Mana berada pada titik antara RT 08, RT 09, dan RT 11 di wilayah RW 08, Kelurahan Jakarta Sampurna. Lokasi ini merupakan titik pusat wilayah RW 08 yang terdiri dari 13 wilayah RT. Posisi geografis TPQI Al-Mana yang terletak di titik sentral ini menjadi tempat yang sangat strategis sebagai tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan. Pendirian Madrasah Al-Mana dengan TPQI Al-Mana menjadi tonggak sejarah penting dalam dakwah serta menyatukan tempat pembelajaran Al-Quran yang awalnya terpencar di rumah-rumah warga. Momen ini bersamaan dengan tuntasnya pembangunan ruang belajar meskipun belum lengkap dari sisi penunjang pembelajarannya. Gedung tempat pembelajaran Taman Pendidikan Al-Quran Al-Mana menempati lahan seluas lebih kurang 150 meter persegi, terdiri dari dua lantai yang terbagi menjadi tiga ruang kelas. Sementara untuk area baca menempati serambi Masjid Al-Mana.
Dengan tagline menyemai generasi Quran yang berakhlak mulia, di awal pendiriannya Madrasah Al-Amanah setidaknya ada 130 santri dari lingkungan Masjid Al-Amanah dan RW 08 yang menjadi murid awalnya. Ini menjadi awal dimulainya kelas pembelajaran Al-Quran. Dalam perkembangannya, jumlah santri yang mendaftar makin hari kian bertambah. Di sisi lain, proses peluncuran dan pembelajaran di Madrasah Al-Amanah ini tidak lepas dari peran para pendidik. Mereka inilah yang mempunyai andil besar dalam keberlanjutan pembelajaran santri Al-Amanah, yang dengan keilmuan dan pengalamannya, para pendidik ikhlas tidak mengharapkan imbalan. Setidaknya, hingga saat ini sudah ada 10 orang guru yang mengajar dengan kemampuan masing-masing, dari tahsin, tahfiz, maupun guru-guru yang mempunyai kemampuan khusus edukasi lainnya. Di Madrasah Al-Amanah ini, para santri mulai belajar dari Ba'da Asar hingga Ba'da Isya. Mereka mendapatkan materi pembelajaran seperti Tauhid, Fikih, dan Akhlak. Sementara untuk materi Tajwid, Tahsin, dan Tahfiz menjadi materi wajib dalam setiap pembelajaran. Mereka mendapatkan materi-materi pembelajaran yang diajarkan oleh para guru yang berpengalaman. Para santri ini dengan cepat menyerap pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Hal ini dibuktikan dengan tampilnya para santri pada saat panggung Muharram yang digelar pada akhir Agustus lalu di halaman Masjid Al-Amanah. Jangan pergi, Rasulullah. Kehadiran Madrasah Al-Amanah di lingkungan RW 08 seolah oase di padang tandus. Warga menyambut gembira keberadaan Madrasah Al-Amanah. Warga berharap dengan hadirnya pengajaran Al-Quran di Masjid Al-Amanah mampu mencetak generasi unggul yang berakhlak mulia dan akan menjadi tauladan bagi generasi berikutnya. Harapannya mudah-mudahan anak-anak tambah pintar ngajinya, pergaulannya tambah baik, ya pintar lah dalam segi agamanya lebih banyak pengetahuan. Dengan jumlah santri yang makin hari kian bertambah, menuntut pengelola madrasah dan pengurus DKM terus berupaya meningkatkan kemampuan, baik secara keilmuan ataupun peningkatan sarana dan prasarana yang memadai termasuk dalam aspek legalitasnya. Harapan dan doa kita semua, semoga dengan hadirnya pembelajaran Al-Quran, Madrasah Al-Amanah mampu membentuk lingkungan dan mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia. Hal ini harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, pihak pengurus DKM,
pengurus RW, para guru, serta para jamaah sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Media Komunikasi Masjid Alamanah dan RW 08 Jaka Sampurna. Terima kasih, semoga bermanfaat.